Salam TV. Sebagai sesama muslim, kita diwajibkan untuk menolong sesama. Untuk itu, pada Selasa 13 Desember 2022, rombongan touring sebar berkah IKPN Tasikmalaya, Garut, dan Bandung Raya berkunjung ke posko bencana di Cianjur. Para rombongan pergi ke Pondok Pesantren Ibadur Rahman Bale Endah untuk silaturahmi dan tajamu IKPM. Kemudian berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ihsan Bale Endah untuk silaturahmi dan taziah atas almarhum Ustadz Haji Asep Yazid Turmuzi bin Kiai Haji U Muhammad yang merupakan kakak dari Kiai Haji Uwes Kurni. Dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Bashariyah Bandung untuk silaturahmi. Rombongan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Mandiri Agrobisnis Kumala Lestari Sukaresmi Cianjur, Pondok Pesantren Al-Quds Cugenang Cianjur, Pondok Pesantren Al-Muhajirin Cugenang Cianjur, dan Pondok Pesantren Al-Kausar Warung Kondang Cianjur, karena beberapa pesantren ini menjadi posko bencana. Alhamdulillah, titipan donasi bencana yang telah tersalurkan berupa beras seberat 6 kintal, sarung 100 picis, sayuran 12 karung, air kemasan 20 dus, dan uang donasi sebesar 35 juta rupiah. Dan semoga donasi bencana yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi saudara kita di Cianjur sana. Saya Iva Fadia melaporkan BS News Darussalam terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.